Apakah itu yang terbaik, yang termudah, yang akan menguntungkan, terjamin keselamatannya, dan juga akan membawa kita kepada restu dan ridha daripada Allah Jalla wa'ala, dan juga dengan pengunjung yang abadi, kebahagiaan yang tidak ada kesudahannya. Maka dengan kita beristighfar, Allahumma inni ta'lamu anna hadhihi marha. Kalau engkau mengetahui ya Allah, calon istriku ini, calon suamiku ini, khairul li fi dini wa dunya ya wa akibati abdi, yang terbaik untukku di duniaku, di akhiratku, dan juga dengan kesudahanku, maka takdirkanlah dia untuk menjadi pasanganku. Itu permulaan. Kita diajarkan untuk memulakan sesuatu dengan permulaan yang positif. Kita diajarkan untuk kita memulakan sesuatu dengan permulaan yang baik. Maka kita berharap pada malam hari ini, yang dengan permulaan kita mulai dengan salat tapi berjamaah. Kita mulai dengan majlis ibu dan juga dengan majlis zikir yang kita adakan bersama di masjid ini. Kita mulai dengan pengajian, kita mulai dengan zikir, kita mulai dengan takbir, kita mulai dengan ibadah, kita mulai dengan takwa Allah, kita mulai dengan yang positif, kita mulai yang alhamdulillah seketika matahari terbenam, detik-detik pertama kita sudah berada di rumah Allah. Maka kita ingin dengan permulaan yang semacam ini merupakan bidah yang salehah, permulaan yang bagus, yang mampu untuk mengawal perjalanan hidup kita sepanjang tahun sampai ke penghujung 1435 pun juga dengan kita mendapatkan kesudahan yang baik. Sebagaimana dimulakan dengan permulaan yang baik, kita juga inginkan penghujung dan juga dengan kesudahan yang positif. Setelah beristikharah, maka kita minta pandangan daripada keluarga dengan tua, dengan pasuk, dengan panjang, dengan padi, dengan mantan, dengan pak baru. Atau dengan sahabat-sahabat saja, atau juga dengan tuan guru, kita pandangan bagaimana kira-kira dengan cadangan kita, dengan pasangan, atau juga dengan calon pasangan yang akan menjadi teman hidup, yang akan menjadi pasangan kita, yang tentunya nanti setelah kita pilih dan setelah ketika berlangsung hasilnya tuh, 1, 2, 3, 4 akan jadi macam tuh, yang dengan kita tidak tahu Allah karuniakan, apakah nanti kita akan mendapatkan keturunan yang solehah, apakah nanti dengan kita akan mendapatkan keturunan yang baik, apakah nanti dengan kita akan mendapatkan keturunan yang mulia, apakah nanti dengan kita akan mendapatkan keturunan yang akan menyambung amal ubudiyah dan kebaikan kita, apakah nanti dengan kita akan mendapatkan keturunan yang senantiasa dan selalu menadahkan kedua tangannya ke langit, ya Rabbi aghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah kita akan mendapatkan budaya yang seperti itu? Ini tidak dapat kita pastikan. Makanya tentu dengan kita pasrah kepada Allah Jalla wa Ala, sebab hanya Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. Maka kita tidak lebih daripada mengikuti pedoman hukum dengan permulaan yang baik. Saat ketika kita akan mulakan pertemuan kita pada malam yang pertama, renung sejenak masing-masing dengan memorinya, masing-masing dengan ingatannya. Masih ingat tak malam pertama pada tahun 80, malam pertama pada tahun 73, malam pertama pada tahun 89, malam pertama pada tahun 75, malam pertama pada tahun 2001. Kalau dengan sumpah matua naji mungkin malam pertama pada tahun 72 21 dengar lagi dah malam pertama masyaallah tabarakallah. Bagaimana kita dipandu pada malam hari itu pasangan dua laki istri, pastikan istri dalam keadaan suci dan bersih agar jangan sampai sperma suami lekat dan masuk ke dalam rahim istri dalam keadaan istri tidak bersih kebersihan. Yang kedua, digalakkan, dianjurkan yang sudah, yang belum nanti untuk yang akan datang, maka dianjurkan kepada pasangan dua laki istri untuk mengambil air wudhu terlebih dahulu, tidak langsung seperti bola sepak malam tadi itu letak langsung tendangan satu saja, tidak. Sembahyang dua
Maka kedua ibu bapanya lah kelak yang akan diyahudikannya.
mewangikannya, memajusikannya, yang mewarnai dengan kalam itu dan ini, itu adalah tujuan ibu bapaknya. Sementara anak tadi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dan juga dengan pedoman yang suci daripada Allah Jalla wa'ala. Maka dengan bermacam-macam tantangan hidup, dengan bermacam-macam problem, dengan bermacam-macam cobaan, dengan bermacam-macam ujian, dengan bermacam-macam musibah, bala, malapetaka yang boleh menimpa, tapi dengan anak tadi itu sudah kita bekali dengan bekalan yang kalau pada saat dia mengamati dan meyakini mampu untuk menstabilkannya, tidak akan mampu berpayang dan juga tidak akan tumbang. Kenapa? Sebab yang maha besar itu adalah Allah. Kecil yang namanya gempa bumi, kecil yang namanya musibah, kecil yang namanya penyakit, kecil yang namanya ujian, itu hakikat permulaan manusia. Maka di sepanjang hidup kita senantiasa mendatangkan kedua batang kita ke langit, memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala, Allahumma ahsin akibatana min umuri kulliha, ya Allah berindahkanlah kesudahan kami daripada berbagai aspek atau daripada segala aspek, bil umuri kulliha, dalam semua perkara. Ahsin akibatana, kita inginkan kesudahan yang bagus, kita inginkan dengan penghujung yang bagus. Nabi kita bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya dengan salah seorang daripada kamu, layakmalu bi'amali ahlinna, layakmalu bi'amali ahlil jannah, sesungguhnya dengan salah seorang daripada kamu, beramal dengan amalan ahli syurga. Masyaallah, syurgawi pemikirannya, syurgawi perbuatannya, syurgawi langkah-langkahnya, syurgawi politiknya, syurgawi ekonominya, syurgawi tindakannya, syurgawi pergaulannya, syurgawi dengan keluarganya, semuanya yang akan membawanya ke dalam syurga, hatta sehingga tidak tersisa antara dia dengan syurga melainkan ukuran satu langkah, hatta lam yabqa bainahu wa bainaha illa zira'. Sehingga tidak tersisa jarak ukuran antara orang tadi itu dengan surga melainkan ukuran satu hasta. Fayamalu bi'amali ahli nari fayaqulaha. Kemudian pada detik terakhirnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, akhirnya dia menjadi penghuni neraka wal iyadu billah. Coba mikir dulu, ini perjalanan hidup. Sebaliknya, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya dengan salah-salah daripada kamu, layak perlu diamali adina, beramal dengan amalan di neraka, sangsel, kurang asam, kurang garam, zalim, diktator, rakus, tamak, mengobat, ngadu domba, mencuri, merobat, merobol, merampas, membunuh, semuanya mereka merakawi dalam kehidupan. Jadi saudari, nurakawi pikirannya, nurakawi usahanya, nurakawi memimpinnya, nurakawi bertindaknya, nurakawi pergaulannya, nurakawi dengan keluarganya, nurakawi makanan dan minumannya, nurakawi pakaian dan perhiasannya, hatta lam yabqa bainahu wa baina illa dirah, sehingga tidak tersisa dia dengan api neraka melainkan ukuran satu hasta. Pada saat itu dia beramal dengan amalan ahli syurga, akhirnya dia menjadi ahli syurga. Penting dan perlu dengan kita-kita mengamat, penting dan wajar dengan kita-kita membahas, betulkah sebagaimana dikatakan oleh ulama kita, al-ibratu bil khawatim, yang menjadi patokan itu adalah kesudahan. Jadi tadi alhamdulillah, mungkin yang di rumah tapi sudah ada niat, yang di masjid alhamdulillah tadi sedang berkumpul, detik-detik terakhir kita renung sejenak, pikir hari yang ke-355, 1434 itu berakhir dengan macam mana, di mana kita sebelum matahari terbenam tadi itu apa yang kita tengok, apa yang kita dengar,
apa yang kita pikirkan, apa yang kita sebut, apa yang kita baca, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Sebab tahun yang kemarin itu tidak akan terulang kembali dalam kehidupan kita. Dia akan menjadi saksi atas kesalahan perbuatan yang kita lakukan. Dan pada malam hari ini, alhamdulillah, ini suatu nikmat dan dengan kita dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk menggunakan permulaan atau dengan malam pertama tahun Hijrah 1435 dengan sembahyang maghrib berjamaah, dengan zikir, dengan tasbih, tahmid dan takbir, dan juga dengan pengajian. Dan insyaallah selepas azan Isya berkumandang, kita akan mengijazahkan beberapa jenis salawat dan salam. Mudah-mudahan itu akan menjadi asbab yang pada beberapa hari yang lalu di Kelang City ada salah satu daripada sahabat mengatakan, saya seumpama saja ini kira-kira ada kemungkinan tak boleh berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya sederhana, senantiasa dengan kita dan selalu kita sebut-sebut sunnah Rasul. Ini adalah kebiasaannya Rasul. Ini adalah amalannya Rasul. Ini adalah ikut syariatnya Rasul. Dengan baginda Nabi waktu kita berpakaian, kenapa dengan kita membawa selendang? Kenapa kadang-kadang kita membawa senjata yang disebut dengan khurrah? Sebab Nabi kita memakainya, sebab Nabi kita menggunakannya. Mungkin juga yang berusia 40, saya sudah lebih daripada 40. Yang berusia 40 ke atas sunnah membawa tongkat. Kenapa bawa tongkat? Imam Syafi'i sebelum dengan usia 40 itu sudah menggunakan tongkat. Pada saat ditanya, supaya diriku ini sedar, bahwasanya aku di musafir menuju pemenju dan juga menuju surga dan neraka Allah dan Jawa'ala, agar aku tidak mampu kepayang dan juga tidak kepada datang. Jadi dengan permulaan kita tadi itu permulaan alhamdulillah sebagaimana kita sebut permulaan yang positif insyaallah. Maka dengan kesegaran kita, dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang makan kakinya diangkat, yang makan dengan tangan kanannya, yang minum dengan tangan kanannya, makan minum dengan basmalahnya, masuk masjid dengan kaki kanannya, keluar masjid dengan kaki kirinya, masuk tadarus dengan kaki kirinya, keluar tadarus dengan kaki kanannya, hari Jumat membakar serta putih, minyak harumnya tidak berwarna, tidak berbuang-buang, ikut peraturan hukum. Kenapa dihijab kabul? Supaya terbukti transaksi jual kita beli kita, transaksi jual beli kita itu secara sah, antawade restu merestui antara si pembeli dengan penjual, kesemuanya itu berpedoman kepada sunnah dan hukum hakam Allah yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan kesukaan kita tadi itu, dengan sunnah atau dengan hukum hakam Allah, pada waktu kita tidur, pada waktu kita bangun, waktu kita memimpin, bahkan sampai kepada hiburan pun dikaitkan dengan Islam. Yang membuat Islam itu adalah Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ekonomi Islam, budaya Islam, hiburan Islam, politik Islam, semuanya penghujungnya Islam. Yang walaupun kadang-kadang Islam itu tidak lebih daripada diperalat untuk mendapatkan sokongan daripada orang ramai, kalau tidak dilebarkan dengan Islam mungkin akan ditolak. Tapi kalau penghujungnya Islam itu berarti agama, kalau penghujungnya Islam berarti syariah, kalau penghujungnya Islam berarti pedoman dan bimbingan daripada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya tegamak dengan pertanyaan yang ditanyakan malam hari itu. Kata si penanya, saya ini bukan orang alim, orang biasa-biasa saja. Orang yang seumpama saya ini mungkin tak bertemu, bermimpi, berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan amalan-amalan yang seperti apa yang boleh memperkenalkan kita dengan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah selepas azan Isya dikumandangkan, kita sedikit berubah, bukan sedikit, kita putar haluan total perbincangan kita daripada permulaan dan kesudahan yang bagus kepada tentang salawat dan salam kepada baginda Nabi. Kita ini bukan untuk dibeli, kita ini untuk diri saja.
yang tak ambil bayar, yang tak ambil kembalikan. Jadi semuanya selama masih ada stok kita pegang saja. Saya kata 60 bukan 60, saya kata 70 bukan 70 dan kita kaca. Jadi supaya jangan sampai ini salah tafsir. Kita tik besar harganya pun mahal. Berapa mahalnya? 35. Mahal bagi orang yang tak punya duit, murah kalau bagi orang yang punya duit. Tidak ada artinya kalau bagi orang yang punya juta-juta dalam rekening atau juga dalam account-nya. Jadi jangan dicuntik, conteng, conteng, contet, jangan dicoret-coret lah, jangan senang semua. Apa contet? Jangan dicoret, itu saja. Jangan dicoret-coret. Selepas selesai pengajian kita kembalikan ke sana, kumpulkan, kita akan dibawa kembali. Ya, ambil, silakan saja. Tapi kita berdoman, kita juga dengan apa kita selepas ajar kita nanti, kita sedikit akan memperkenalkan tentang hakikat salawat dan salam kita kepada Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperkenalkan kepada kita bidayah salihah, permulaan yang bagus itu senantiasa dan selalu akan membawa kepada penghujung yang baik. Ya Allah ya Rahman Rahim, kita berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, ibadah yang kita laksanakan sembahyang dimulai dengan takbir, dengan penghujungnya pun juga dengan Allah. Sembahyang kita mulakan dengan Allah dan penghujungnya pun juga adalah Allah. Azan dimulakan dengan Allah dan juga dengan penghujungnya pun juga adalah Allah. Qomat dimulakan dengan Allah dan juga dengan penghujungnya itu adalah Allah. Kalau tak terasa, coba pastikan Allah. Telinga kita mendengarkan secara hukum hakam, tangan kita gerakkan dengan aturan hukum hakam, kaki kita langkahkan secara aturan ikut hukum hakam, pikiran ikut hukum hakam, duduk ikut hukum hakam, tidur bangun ikut hukum hakam, makan minum ikut hukum hakam. Kalau seketika anggota tubuh kita beramal secara hukum hakam Allah Jalla wa Ala dengan pedoman sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah, bahkan saya katakan pasti dan pasti, asalkan tulus ikhlas dengan Allah Jalla wa Ala, Allah akan karuniakan Allah yang menghujung seluruh kita. Jadi kalau tadi dengan permohonannya Allahu Akbar Allahu Akbar, penghujungnya maka akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang penghujungnya itu adalah la ilaha illallah, Allah akan habis penghujungnya Allah. Dan lalu jannah, niscayalah dia akan masuk surga. Jadi bagaimana agar dengan penghujung kita menjadi indah dan bagus seperti itu? Jawabannya itulah sebab-sebabnya dengan kita berkumpul di sini.
sebab sebabnya kita mengadakan pengajian, sebab sebabnya kita membaca, kita belajar, kita hadir, kita mengamalkan, kita pelajari, kita pahami, kita amalkan. Sebab sebab kenapa dengan kita kita disuruh untuk mengaji, disuruh untuk hadir ke majelis-majelis ilmu, disuruh untuk bersama ulama, disuruh untuk bersama ahli khair, disuruh untuk senantiasa kita membangkitkan diri kita kepada kebaikan, sebab agar jangan sampai ada bagian-bagian tertentu daripada organ, daripada anggota tubuh seseorang yang menolak kalimat pada akhir dan juga pada penghujung. Kenapa? Sebab mulutnya senantiasa menyanyi. Nabi kita bersabda, pengunjung seseorang itu selalunya dengan tradisi ada kebiasaan yang terbiasa dalam hidupnya. Ada yang meninggalnya waktu sujud sebab dia memang ahli sujud. Ada yang meninggalnya pada waktu berzikir sebab karena dia ahli zikir. Ada yang meninggalnya pada waktu puasa karena dia ahli puasa. Ada yang meninggalnya pada waktu dia pergi ke Mekah sebab biasa hatinya ingin pergi ke tanah suci Mekah. Ada yang dengan pengunjungnya di mana kemarin hewan. Kenapa? Dan untuk kali pertama datang ke situ sebab siapnya punya cadangan sejak dari mana kecil pun angan-angankan teman halal atau ganteng halal. Ganteng halal. Tuh pas dijatuh dari situ mati waliyatubillah. Jadi kita tidak mau dengan kesudahan yang semacam itu. Kita inginkan kesudahan dengan istighfar, kesudahan kita dengan taswi, kesudahan kita dengan tahmid, kesudahan kita dengan la ilaha illallah, sebab Allah memperkenalkan kepada kita permulaan yang baik dan juga dengan kesudahan yang baik, kesudahan yang baik yang kita sebut dengan husnul khatimah, penghujung yang baik dengan iringan kalimat la ilaha illallah. Cabarnya berat, tantangannya hebat. Kalau kita tidak mendapatkan rahmat, perlindungan dan pertolongan daripada Allah dengan seseorang itu, dengan sesiapapun tidak akan selamat. Datang menyerupai seperti mak dan ayah. Kata mak, ini buah dadaku menjadi minumanmu sejak anda kecil. Kedua pahaku menjadi asuhanmu saat ketika kamu masih bayi. Maka tidak ada agama yang paling baik, tidak ada agama yang diterima oleh Allah selain daripada agama Nasrani. Matilah kamu dengan agama Nasrani. Syaitan menyerupai mak, syaitan menyerupai Habib, syaitan menyerupai guru, syaitan berkasidah. Ya Allah. Tidak hantar pasukan daripada para malaikat untuk menghalau mereka, sulit seseorang untuk selamat pada saat itu. Jadi pastikan kemana tangan kita gunakan, kemana mata kita lihatkan, kemana telinga kita dengarkan, kemana kaki kita langkahkan, tahan mana kelatan kala, kesitukah kita gunakan kaki, jauh-jauh daripada hulus langur, jauh-jauh daripada kelang, pengorbanan dan perjuangan yang dilakukan daripada pahang, pahang masih dekat, hanya dalam perjalanan 250 km saja, tapi kalau daripada kelantan bergeraknya, itu perjalanan lebih daripada 450 km. Untuk apa? Untuk menonton bola sepak, penata kereta yang kita gunakan, kita sampai ke Bukit Jalil tadi malam di Shah Alam. Apa namanya? Suka menanti. Enggak, itu yang aku dah. Apa saja lah stadium Shah Alam lah. Kaki, masya Allah, pikiran, konsentrasi, tenaga, kekuatan, waktu, gerakan, duit digunakan untuk ke Shah Alam atau ke stadium Shah Alam untuk memberikan sokongan. Bukan haram, bukan salah.
akan tetapi mana kebijakan orang berpikir, mana kewarasan manusia berpikir, yang seketika kita jadi mengorbankan waktu, tenaga dan kesempatan untuk belas sepak, tapi tidak pernah kita melakukan pengorbanan yang seumpamanya untuk agama, untuk kebaikan, untuk ilmu, untuk salawat, untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita simbangkan antara hidup atau antara aktiviti dengan aktiviti, supaya jangan sampai nanti pada penghujung ternyata lebih berat yang negatif berbanding dengan yang positif. Wa'alaikumsalam. Jadi kita akan putar haluan total. Selepas azan Isya berkumandang, tajuk kita berpindah kepada shalawat. Kenapa dengan shalawat? Sebagaimana saya katakan tadi, kita ingin pada malam hari ini merupakan malam permulaan yang bagus, permulaan yang baik, permulaan dengan shalawat, permulaan yang akan mendekatkan kita kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hati kita sudah subanti dengan baginda, kalau hidup baginda itu ada dalam kehidupan kita, mahabbah baginda dalam kehidupan kita, perilaku baginda dalam kehidupan kita, usaha baginda dalam kehidupan kita, pikir baginda dalam kehidupan kita, risau baginda dalam kehidupan kita, pengorbanan kita sebagaimana baginda, waktu kita sebagaimana baginda, kalau seperti itu, Masya Allah, tabarakallah, insya Allah, ustaz-ustaz, gambar-gambar siapapun akan turun, yang terpampang, yang terpajang di tembok rumah kita di luar tamu secara khusus. Mungkin gambar wajah pada masa kita berziarah ke Madinah, atau dengan gambar Raudhatus Syarifah, atau juga dengan gambar Kubbatul Khadra, kubah hijau, ya paling tidak satu dengan gambar masjid atau dengan tulisan Nabi Muhammad kah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu yang menghiasi tembok rumah kita, itu sebagai pengganti daripada tahu dengan pemimpin daripada mana. Ada dengan gambar saya, gambar ulama pun juga minta maaf, tangkap gambar, tangkap saja tapi simpan, masukkan dalam Facebook, masukkan dalam handphone, masukkan dalam almari, tapi jangan dipajang di rumah. Jadi kalau dengan agim sekali bergambar kita kena bayar 80.000 atau 400.000. Saya dulu bergambar, tangkap gambar Syekh, waktu makan tangkap gambar, tangkap, waktu naik kereta tangkap, pada waktu santai tangkap, baru keluar tandas tuh dengan pramugari tangkap gambar Syekh, tangkap. Tapi dengan syarat jangan dipajangkan di tembok-tembok. Mana supaya yang mengingatkan kita atau yang senantiasa selalu jadi ingatan kita itu adalah Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kita ingin gambar, hiburan, kesidang, sanjungan yang senantiasa selalu memukau hati dan mengingatkan kita kepada Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insan manusia yang patut untuk kita idolakan dalam hidup Habibuna wa Sayyiduna wa Qurbatuna Muhammadun Muhammadillah. Hadza wa billahi taufiq. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Allah.